rakan-rakan dan juga penonton-penonton yang sedang menyaksikan saya di channel YouTube. Okey. Memandangkan kita boleh rentas daerah, lokasi pertama yang saya akan tuju untuk memancing, saya berjumpa dengan sahabat saya kejap lagi. Mesti korang pernah nampak dia. Apapun, hari ini saya turun bersama dengan Lama dan juga Abang Botak. Kami bertiga. Kita nak jumpa sahabat baik saya yang berada dekat Batang Kali ini bersama dengan Master Fendi. Check it out. Assalamualaikum. Oh, ni dia. Kira sampai. Tak apa. Ini dia senjata utama yang kita akan berjuang. Ui, ini memang kasar ni, kasar. So. Okey, jadi kita nak beraksi hari ni. Jumpa dengan sahabat saya ni. Ha. Jumpa juga akhirnya. Cantik. Rambut. Rambut. Mudah dah. Apa kita dah? Anak ikan dah. Jumpa. Ah, anak ikan. Oh. Cantik sekali. Pucuk-pucuk. Pucuk dia. Halo. Ha. 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 Macam-macam ada benda ni. Okay. Okay, kalau korang nak macam baung, korang kena pakai tapa lah. Macam ni tapa, ni pun tapa. Tapa. Ni pun tapa baik juga. Okay. Semua tapa. Nak macam baung, kena cek tapa. Sebab tapa ni dia memanggil untuk ikan baung. Ini macam-macam. Segala mak neneknya umpan ikan air tawar, semuanya ada jual kat sini. Okay, kita cek mata kail dulu. Lepas cek mata kail, kiri kita terus on terus. Dah. Ini orang lain. Ikan ikan gapi. Kalau tu nawan, dia 25. 25 dah. Kawan ni tadi. Umpan kita dah beli. Let's go. Kita pergi ke lokasi untuk untuk mana? Untuk memancing kan, lagi kan. Dah sampai ni dekat area Batang Kali, Batang Kali. Di kedai ni pernah juga saya shoot untuk episod apa ya? Tak lupa dah. Tapi ni ada. Agak panas sikit lah hari ni, kawan. Okay, jom. Kisah pun. Nak pergi ke lubuk ni. Tengok. Pasal kuyuk. Kita kena gentas rel kereta api ni. Lepas tu, masuk kat blok muka tu. Tengok, muka sikit tu nampak. Buka muka tu. Ah, barulah kita boleh mancing. Rehat jap kat pohon. Rehat jap. Kita pergi kita makan pelam. Okay, tunggu jap lagi. Tapi mana tak biasa tu, mungkin agak sukar lah ataupun benda yang luar biasa. Memang berkicap-berkicap. Jauh nak masuk dalam satu cabaran yang besar sebenarnya. Tapi bila kita dah sampai, santai. Ini memang time-time cun lah. Sikit lagi kita sampai pok kita. Memang berhijab. Baiklah. Okey,
saya dah sampai kat lokasi, tempat memang cantik. Cuma sekarang ni yang menjadi masalahnya ialah bila kita dah sampai, umpan saya tertinggal. Umpan saya tertinggal kat time dia tadi. Aduh, nak mancing apa je ni? Tak apa, kita tawakal je. Benda dalam air kan, cuma rasa galak dah. Umpan berembang, soya, sawit, tak apa nak beraksi. Benda dah sampai, apa pun kita cuba je. Okay, right. Zainal, hari ni kita tinggal umpan. Ush, galak gila lah rasa kan. Tinggal umpan. Dah sampai kot, dah sampai, tinggal umpan pula. Lepas tu pancang lagi, dah bawa dua, tinggal lap. Aduh, ay, tak ada apa-apa, tapi tak apa, kita cuba. Alhamdulillah. Walaupun umpan kita tertinggal, tapi kata orang tu, lagi kita usaha, ni dia hasil dia. Seekor anak patin. Lepas-lepas kita buat lauk nanti. Mantap. Umpan tertinggal. Nasib baik lah ada satu umpan yang kita dah siap berapa gram pellet ni. Jadi kata orang tu, bolehlah kita mancing. Kalau tak ada ni, kita pakai anak ikan je lah. Kita tunggu dulu. Sementara ikan nak makan ni, kita perapa. Kita makan, masak untuk kawan-kawan. Kita nak masak apa? Char kway teow. Sementara dapat hasil lagi 2-3 ekor, kita masak. Ni sekarang kita masak char kway teow. Jom, kita pergi dapur. Hari ni banyak barang tinggal. Kicap kway teow saya pun tertinggal. Tapi tak apa, yang last kali kita taburkan lah daun sop. Okay. Lain nak buat, lain yang jadi. Patutnya kita pakai daun daun pocai yang lagi sedap. Okay, kita punya kway teow kita masak panas-panas. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sekian lama kita menunggu, menggunakan teknik jaring, dapat juga ni lah ikan sepat siam bapak punya besar. Tapi sepat siam besar dia macam ni lah, tak ada besar lagi. Kalau orang kata besar ni lah, tu kaloi. Ni sepat siam, dekat sikit, tengok sikit. Ni dia, bentuk sepat siam. Kita susah sikit nak record sebab memandangkan lighting tak cukup. Kita nak tunjuk hasil, kita nak masak malam ni. Masak apa? Masak tempoyak patin. Ni sini, hasil tangkapan kita. Walaupun tak besar mana pun hasil tangkapan kita. Okay. Kita ada lampam dan juga patin. Saiz-saiz sedap-sedap makan lah. Jadi kita siam dulu, lepas tu kita masak patin, masak tempoyak. Jom. Itu yang nak buat peti kita tu. Lampam ni memang best. Lampam. Oh, lampam masak tempoyak. Okey, penonton-penonton nanti tengok lah hasil lampam. Kita dah patin. Cuma saya tak sempat nak tunjukkan time strike tadi, memandangkan waktu malam. Jadi lighting tak berapa ada. Dia guna lampu cet. Lighting saya tertinggal kat rumah. Banyak barang tertinggal hari ni. Tapi alhamdulillah dapat juga hasil lah. Kita gunakan umpan pellet dan juga roti. Memang best. Nanti kita try lagi lah. Kita masih mancing lagi ni. Yang ada ni kita buat untuk masak tempoyak. Ni patin-patin ni kita dapat. Fresh. Memang waktu masih merah lagi tu. Memang sedap patin ni. Terlio. Sabar eh. Lagi kita masak. Kita tengok pergi dia macam mana. Ni lampam memang sedap. Mau nipis supaya untuk hilangkanlah dia punya bau-bau hanyir dia kan. Mau nipis boleh juga lagi. Kita nak hilangkan bau hanyir. Ada yang setengah letak asam jawa, ada yang letak tepung, masuk dengan tepung. Tapi insyaAllah ikan dekat sungai ni mantap. Okay, kita nak masak tempoyak. Ni dia, ada rakan kita yang dah tidur lah dengan bunyi kapal lah. Dia masak ni sekejap lagi mesti dia bangun. Masuk dalam ni. Okay, tengok sikit.
masak koboi ni. Tapi memang sedap. Memang betul. Kena bagi pekat betul. Dan bagi dia betul-betul masak. Best. Memang best. Kita mancing, kita masak, kita makan. Okay, tunggu jap lagi masak. Okay, penonton-penonton, untuk malam ni kita tu adalah hasil kita memancing. Walaupun banyak sebenarnya tertinggal. Saya punya umpan tertinggal. Saya punya peralatan dapur. Jadi apapun, alhamdulillah dapat juga hasil. Okay, kita nak tengok masakan patin tempoyak kita dekat Sungai Serendah. Okay. Tunjuk bawah sikit. Best. Nampak tu. Memang best. Tara. Wow, tempoyak kita yang kita masak malam ni memang betul-betul terangkat. Tengok punya kuah dia. Mantap, mantap. Memang terliur. Malam ni juga saya ada rakan-rakan yang bersama dengan saya yang akan turut kata orang tu menemani saya lah setiap kali saya pergi memancing. Memang rakan-rakan yang turut menemani saya. Okey, cerita banyak kita tak guna, kita nak rasa kita punya masakan tempoyak ikan patin dan ikan lampam. Amboi susah ni nak ceduk ni. Ini ceduk air dibuat masak untuk ceduk ikan pula. Jap. Masukkan. Tengok tu. Mantap guys. Ambil kuah sikit. Try hirup sikit. Hirup eh. Mantap. Puas hati. Mantap. Okey, kita nak cuba rasa. Tengok ni, tengok tu punya padu tak padu bila kita makan dekat hutan, rasa suasana dia lain. Memang mantap, terbaik. Fresh, daging dia tu rasa manis. Tengok ni daging dia. Panas. Susah nak cakap, digambarkan dengan kata-kata tu bila kita makan ikan lampam macam. Tapi dia ada duri tau. Duri dia bercabang, macam lidah yang bercabang. Nampak tu duri dia. Hati-hati kalau makan ikan lampam ni, dia nak kena hati, nak kena betul-betul tengok. Kalau takut nanti boleh tercekik dekat kita punya leher ni. Tak jadi apa nak makan. Memang puas hati. Ikan dia langsung tak bau. Duri ni yang membuatkan kata orang tu kalau dah makan terkena. Kena kat leher kita tu, kat tekak tu. Tengok ni. Berasap lagi panas-panas. Kejam mata pula tu. Memang mantap. Betul-betul terasa. Siapa yang nak rasa, boleh datang sini. Dia masuk kanan, kiri, atas, bawah. Terasa keenakan. Mantap. Amboi abang botak punyalah padu makan bertambah-tambah. Ni salah seorang saya punya tim Mugarabas. Okey, nampak tu dia makan bertambah-tambah. Okey, ini Zam eh. Zam ni salah seorang kita punya pemancing yang dah biasa dengan tempat ni. Makan pun berselera. Salah seorang lagi, Otai, masih lagi berbisa. Abang Ngah. Pengalaman dia begitu meluas ke dalam dunia memancing dan juga cari ikan. Nampak tu bertambah-tambah makan. Ni dia, saya punya sahabat saya. Dia tidur, bangun terus dapat hidangan makanan yang terbaik patin tempoyak. Okey kawan-kawan, 3:50 minit pagi saya terpaksa keluar daripada tempat ni. Okey, jadi apapun, kita akan cuba lagi memandangkan. Memang kita akan berjumpa lagi. Okey, 3:50 minit pagi. Mungkin ramai nak tahu kenapa saya keluar daripada tempat tu. Tiba-tiba, tak tahu saya nak cakap. Tapi apa pun, terima kasih banyak-banyak. Korang dah like, dah tengok video ni. Pada yang kaki-kaki mancing, memancing di waktu malam, hati-hati. Jangan seronok-seronok sangat. Kalau ada benda-benda yang berlaku, cepat-cepat ambil tindakan. Jangan terus kata orang tu leka dan lalai kerana keseronokan. Takut-takut nanti
diri kita boleh membawa pada Jadi kepada rakan saya semua, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.